Halo semua, kembali lagi dengan channel Nen Audio. Selamat datang kembali di video saya, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe pencet sekarang dan like video ini, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi kita review satu mixer lagi dari Ashley yang terbaru juga. Tipenya Remix 1002. Akhirnya keluar juga yang model seperti ini ya, teman-teman. Yang model kiri kanan, 4 di kiri, 4 di kanan. Sebelumnya sudah ada Remix 8002 tapi channel semuanya di kiri saja. Nah, seperti ini yang sebelumnya, Remix 8002. Apakah fitur-fitur yang di Remix 1002 ini sama dengan 8002? Ayo kita lihat bersama-sama. Come on. Ini dia, teman-teman, barangnya, mixer asli Remix 1002, 10 channel ya, 10 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau Remix 802 dia 8 channel, mononya 6 sebelah kiri semua, 6 sampai sini, 7, 8 di sini. Tapi secara body semua sama, teman-teman. Nah, saya lihat, kasih lihat dulu dari samping seperti ini ya. Ada les kuningnya, bodinya slim sama dengan 802, slim sama banget. Bentuknya sama banget, modelnya juga sama. Ini cuma beda di model penempatan jack ya, teman-teman. 4 di sini, 4 di sini. Kalau kita lihat dari sini sama ya, ini sama sama ini, sama sama ya. Untuk berapa potensi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di Remix 802 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama ya. Fade juga sama, ada tombol mute di sini. Ini mute ya, sama ini mute juga. Ada equalizer sama, ada equalizer juga sama, 99 dB. Efek 99 dB, sama 99 dB, sama 99 dB. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya yang 1002. Nanti kita coba juga efeknya ya, kualitas efeknya. Nah, ini body sekeliling seperti ini. Oke, teman-teman pasti suka yang ini ya. Kalau perlu channel yang lebih banyak, pasti model yang kiri kanan lebih keren ya modelnya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita coba kita lihat itu tombol PEKI. Oke, teman-teman, ini tampak dari depan ya, slim modelnya. Slim, dia pakai adaptor di luar, teman-teman. Dia di tengah ya. Colokan adaptornya tengah, ini ke power on-nya. Remix 1002. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adaptornya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adaptornya, teman-teman. 15 volt DC sama 48 volt buat ini, buat pentomnya. Oke, itu aja buat tampilan dari depannya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba lihat fitur lebih dekat ya, teman-teman. Channelnya 1 2 3 4 di sini, 5 6 stereo, 7 sampai 10 di sini ya. Jadi total 10 channel, teman-teman. Kemudian ada pentom channel, ini pentom buat mic condenser. Kemudian kita lihat ke EQ-nya, ada gain di sini, ada pad. Nah, pad ini gunanya buat mengurangi sinyal sebanyak 20 dB, teman-teman. Jadi kalau sinyalnya kegedean bisa dipencet pad ini. Jadi kalau kurang sinyal jangan dipencet ya, malah makin lembek jadinya. Oke, buat tone PEK ada 3, low min high. Kemudian ada aux, ada efek di sini, ada pen buat kiri kanan balance-nya, ada fader di bawah 7 cm, ada mute-nya. Oke, itu buat fitur channel. Kemudian kita lihat ke tengah. Remix 8102, 10 channel total. Ada equalizer grafik 7 band ini, teman-teman. Ada di sini efek 99 dB, ini buat penggantian nomornya. Tinggal teman-teman tinggal putar, kalau udah ketemu nomor yang pas, teman-teman tinggal pencet. Nah, oke, okay. Ini buat ngirim efek aux. Aux juga bisa dikasih efek ya, teman-teman. Ini buat ngirim efek aux-nya. Kemudian kita lihat ke bawah, ini ada efek lagi buat ngirim efek. Kalau ini nggak buka, efek nggak keluar di stereo ya. Ini ada volume aux dan volume pons.
Ini lampu LR. Buat ini kita lihat ke bawah ada main out kiri kanan bisa ya. Kiri kanan kemudian ada master effect di sini. Kemudian di channel 56. Oh ya. Buat channel 56 gabung dengan MP3 Bluetooth ya teman-teman. Kalau teman-teman nyetel Bluetooth sama MP3 channelnya di Volumedi channel 56. Dan enaknya Bluetooth sama MP3-nya kena EQ ini teman-teman, low mid high. Jadi musik dari Bluetooth sama MP3 kena tone EQ di channel 56 ini. Ini channel 56 ya. Ini ada output aux-nya, ini ada board monitor, main out, LR. Pilihannya cuman ada Canon aja teman-teman. Cuman ada pilihan SLR, enggak ada pilihan AK-nya buat main out-nya. Oke, itu buat fitur. Kemudian kita lihat yang MP3. Nah, teman-teman. Ini buat pemilihan mode ya, mau menyetel Bluetooth di sini, mau ke flash disk, mau record di sini. Nah, teman-teman. Kalau untuk record flash disk caranya gini, teman-teman. Teman-teman, kalau udah muncul ini, tinggal pencet yang ini. Nah, itu udah mulai record ya. Kalau ada input dari sini, ini langsung ke record ke flash disk seberapa lama teman-teman pengen. Kalau sudah beres, tinggal teman tinggal pencet yang ini. Langsung loading hasilnya mode 37 ya, gitu. Ini buat volume ya. Kalau pencet lama dia volume. Pencet tahan buat ngatur volume MP3 Bluetooth-nya. Kalau cuma pencet sekali, gini itu buat pindahin lagunya. Oke, itu. Oh ya, satu lagi. Ini juga bisa sebagai sound card ya teman-teman. Teman-teman tinggal colok. Plug and play, tinggal colok ke komputer ini. Nah, ini langsung ada model PC ya, keluar PC-nya ya. Kemudian tinggal connect, udah connect ke laptop gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman terbaca di laptopnya, sound card-nya JLE BR21 ya. Itu udah connect langsung, teman-teman nggak perlu software, nggak perlu driver lagi, udah langsung terbaca di laptopnya. Sekarang kita coba tes ya, ngomong di mixernya. Nanti bisa connect ke laptopnya. Kalau kita coba tes recordnya, pencet yang merah ini, kita kasih input di mixer. Cik satu, nah ada teman-teman. Cik satu. Nah di mixer, cik satu, ada sinyal di mixer ya. Cik satu, cek satu, test record mixer remix 1002 sebagai sound card. Oke teman-teman, itu aja buat fitur yang ada di remix 1002. Sekarang kita coba tes efeknya. Cik satu, oke teman-teman, barusan kita coba tes cik musiknya ya, cik musik EQ-nya, cik satu, EQ-nya terasa itunya perubahannya, cik satu, sekarang kita tes efek, cik satu, tes vocal mixer asli risk mix 1002, cik lo hey, cik lo hey, cik satu, cik satu, hai, cik satu, cik satu. Cik satu gain di separuh ya, master di 0 dB. Cik satu kita coba langsung efeknya di hall 00 sampai 09.
Cik se ini hall, kita cari langsung nomor yang tinggi ya. Cik se oh ini udah terasa ya. Nah, cik satu hall, cik se cik satu tujuh, cik se agak lain rasanya. 8 ci satu ini panjang ini a ci gemanya terasa banget ci satu a 9 ci se e a ini sama kayak nomor 7 tadi tapi lebih panjang ci satu e a nomor 6 tapi ya ci satu nyesnya di nomor 6 ini mantap. Cik satu A E A. Sekarang kita coba langsung ke room nomor 10 sampai 19. Cik enggak terasa. Cik se cik satu A dicoba A 16 yang terasa. Cik se A E 18. Cik satu, e, c, a, satu des, c, kuando, he, satu a, e, satu. Okay, itu kita coba room, hall sama room kita coba delay ya. Iho, ini mungkin doanya. Cik suara robot cik cik satu cik satu cik satu cik satu cik satu cik a satu e a e e cik satu a cik se. Okay, teman, balik lagi ke yang call tadi nomor 6. Cik satu dicoba tes satu e a satu. Okay, mantap. Okay, teman, sekian aja kita review sebentar tes efek mixer asli remix 1002. Harganya 1.3 sampai 1.350 ya teman-teman. Kalau ada yang pesan juga bisa ke saya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video saya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.